matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'. Alhamdulillah pada malam hari ini udah jam 9.04 masih ada ini, halo semuanya masih ada ini. Assalamualaikum. Ya, masih ada ternyata. Soalnya dari sini agak silau. Ya, saya kemarin ditelepon katanya ditugaskan untuk memoderatori acara yang sangat, waduh, saya di hadapan dua tokoh besar ini, dua ayahanda ini, tapi saya sangat senang karena kebetulan saya sekarang lagi pegang sebuah report ini dari salah satu lembaga dunia, UNDP. Saya diminta membuat video laporan ini. Kira-kira Pak Kiai ini kira-kira laporan apa ya? Ini laporannya adalah peran organisasi Islam Moderat dalam menangkal ekstremisme kekerasan, studi kasus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya, ini laporan hasil riset mendalam tentang dua organisasi ini. Tetapi sebelum laporan ini ada, PSKP UGM juga membuat sebuah inisiasi yang menarik. Kata PSKP UGM, ini aktivis-aktivis perdamaian melihat bahwa NU dan Muhammadiyah ini adalah dua organisasi terbesar di dunia yang memiliki peran dalam menciptakan wajah Islam damai di Indonesia dan di dunia. Dan sekarang NU dan Muhammadiyah sedang diusulkan untuk menjadi peraih Nobel perdamaian. Tepuk tangan dong buat NU dan Muhammadiyah ya. Jadi doakan mudah-mudahan itu bisa lolos ya. Oke. Ya, dan saya duduk di sini juga mungkin alasannya karena saya lagi baca ini, yang kedua juga mungkin karena di darah di diri saya, kakek nenek saya itu Kiai NU di kampung, kemudian bapak saya Persis, dan saya besar di Muhammadiyah. Jadi saya cukup mewakili lah ya. Ya. Malah enggak jelas katanya. Ya. Oke, pada malam hari ini sebenarnya saya tidak perlu memperkenalkan siapa orang yang di hadapan kita. Yang pertama ada Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siroj MA. Beliau adalah Ketua Umum PBNU. Nah, dan di sebelah kanannya ada Profesor Dr. Dadang Kahmat MSC. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi dua orang yang ada di hadapan kita adalah merepresentasikan dua organisasi terbesar di Indonesia yang menurut laporan ini sih ya. Jadi katanya Muhammadiyah NU itu 52,8% ya dari total populasi Indonesia. Muhammadiyah, tapi ini Prof. Dadang ini mungkin harus dicek lagi ya, ini katanya di laporannya cuma 6,1%, tapi saya kayaknya ini yang terdaftar punya kartu anggota Muhammadiyah ya, gitu. Katanya sih jumlah Muhammadiyah, jumlah NU itu jumlah populasi muslim dikurangi Muhammadiyah, sisanya NU katanya. Ya, tapi kalau kita totalkan jumlahnya menurut laporannya adalah 122 juta. Jadi kalau NU di plus Muhammadiyah jumlahnya 122 juta, artinya hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya apa yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah adalah sesuatu yang akan menentukan wajah Indonesia. Kalau dulu Indonesia dikenal the smiling Muslim country, negeri Muslim yang selalu tersenyum. Tetapi apakah predikat itu masih? Nah, kita akan ngobrol nih. Karena Indonesia, dan bukan hanya Indonesia, hampir semua negara Islam, dan bukan hanya Islam, Jerman yang bukan Islam, Amerika yang bukan Islam, juga sedang menghadapi sebuah tantangan global, yaitu meningkatnya ekstremisme, intoleransi di mana-mana. Nah, hari ini, malam ini, kita akan ngobrol, saya ke siapa dulu ya, ke Muhammadiyah dulu yang lahirnya 1912, atau ke NU dulu yang lahirnya 1926, Muhammadiyah dulu. Oh, saudara tua dulu, ya. Oke, saya mungkin, kita pertama akan ngobrol dengan Prof. Dadang. Jadi di catatan ini menarik sekali apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menghadapi tantangan-tantangan hari ini. Muhammadiyah di Muktamar 46 ya di Jogja tahun 2010 melahirkan sebuah konsep namanya Islam berkemajuan. Kemudian di Muktamar 47 di Makassar melahirkan, menegaskan lagi ada konsep Darul Ahdi wa Syahada. Negara ini sebuah Darul Ahdi wa Syahada. Jadi jangan diragukan lagi. Kurang apa Muhammadiyah ya untuk menegaskan itu.
Kemudian di Bali juga menegaskan lagi tentang dakwah kultural. Jadi bukan hanya NU ternyata yang kultural, Muhammadiyah sudah mulai kultural. Dan dari Muhammadiyah juga lahir seperti di sahabat-sahabat NU, ada gerakan-gerakan Muhammadiyah, ada Ma'arif Institute, mungkin ada JIM, termasuk saya juga di Peace Generation ternyata masuk juga ke dianggap sebagai sayap Muhammadiyah kalau di bukunya PSKP itu. Nah, kita akan dengar nih, kira-kira nih, apa sekarang yang terus dilakukan Muhammadiyah untuk bersama-sama NU membentuk The Smiling Muslim Country itu. Nah, saya kasih kesempatan ke Prof. Dadang, karena ini kata panitia tadi waktunya sudah telat 1 jam, jadi mungkin kita kasih waktu sekitar 15 menit nanti setelah itu ngobrol. Silakan Prof. Dadang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya sangat hormati Bapak Profesor Dr. Said Akil Sirot MA, beliau adalah Ketua PBNU. Saya baru pertama ini berhadapan tatap muka, walaupun kemarin kita pernah bertemu di PP Muhammadiyah karena beliau bersilaturahim ke PP Muhammadiyah. Ternyata orangnya itu tawadu luar biasa ya. Dalam pikiran saya, beliau itu memang kiai tulen ya. Kiai tulen betul dari keturunan pendidikannya. Dari namanya juga, nama Islam. Nek aku, aneh kan, gak cocok jadi kiai. Kiai Dadang itu gak cocok. Oleh karena itu, saya sangat hormat pada beliau. Juga Bapak yang terhormat, anggota Watim Pres, Bapak Arifin Panagoro, terima kasih. Saya juga punya kesan yang baik pada hari ini karena bertemu dengan beliau. Bapak Ketua DKM dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Berkenan dengan undangan yang mendadak sebenarnya baru kemarin ya, 2 hari yang lalu. Jadi karena saya komitmen pada Jawa Barat ini, apalagi diselenggarakan di Pusdai, saya mementingkan untuk hadir di sini. Adapun tadi apa yang dilontarkan oleh Pak Irfan Amali berkenan dengan apa kiprah Muhammadiyah. Sejak lahirnya Muhammadiyah tahun 1912, tepatnya tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah telah memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan bangsa ini. Dari mulai mendirikan sekolah, panti asuhan, lembaga-lembaga kesehatan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh pelosok sampai di Sorong, Manokwari dan termasuk di ada yang di Kupang ya. UMK Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi suka dipelesetkan Universitas Muhammadiyah Katolik karena 80% mahasiswanya orang-orang non-muslim. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati ideologi Muhammadiyah sejak berdirinya sampai hari ini, itu bersikap pluralis. Pluralis itu ialah multikulturalis. Artinya Muhammadiyah mengakui berbagai macam aliran, berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Dan kami bisa hidup bersama. Contohnya dengan NU itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saling kunjung-mengunjungi antar kami di PP, di PB itu sangat luar biasa keratanya. Oleh karena itu ini merupakan satu bentuk dari pluralisme kita, dari moderasi kita terhadap orang lain. Karena kami itu mempunyai pisapat, boleh kita merasa benar tetapi harus penuh kasih sayang pada orang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan Indonesia yang plural seperti ini termasuk di Jawa Barat, bayangkan saja Jawa Barat itu Pak Irfan ada berbagai macam aliran di sini. Di samping agama itu juga ada agama Islam, itu ada torekat saja. Qadariyah, Naksabandiyah, ada Naksabandiyah, ada Tijaniyah, ada Idrisiyah, Hakmaliyah, macam-macam. Aliran fikih juga semua di sini ada. Ada yang namanya fikih yang ke Imam Syafi'i, ke Imam Hambali, Hanafi ada di sini. Wahabi juga ada, Salafi juga ada. Juga aliran-aliran yang lain. Oleh karena itu, bagaimana mensikapinya?
menurut saya ada 4 ya di sini. Dan ini dikembangkan oleh Idole Muhammadiyah, termasuk Idole yang terbaru yang dikemukakan di Muktamar ke-47. Pertama al-uhuwah, jadi dikembangkan persaudaraan di antara kita semua. Tidak membeda-bedakan lagi kelompok A, kelompok B kita. Aliran A, aliran B, semua adalah ruhama bainahum. Kita memahami betul pemahaman-pemahaman mereka itu. Yang kedua, al-musawah, kesamaan. Ya, kita kan sama dengan mereka, punya hak itu. Yang ketiga adalah kesetaraan. Dan yang keempat, keadilan. Kita menempatkan orang lain, tidak kita membeda-bedakan dalam perlakuan lain sebagainya. Lalu untuk merealisasikannya ada 6 ya. Pertama, pengakuan. Mereka ada. Kita jangan nafikan, mereka ada. Yang kedua, setelah pengakuan itu ialah toleransi. Kita mentoleransi. Itu cara mereka sendiri. Likulli ja'alna minkum syira'atan wa minhajan. Itu surat Al-Ma'idah. Ya. Setiap dari kamu itu dijadikannya syir'ah. Syir'ah itu aturan. Wa minhajan dan cara jalan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah mengendaki, kamu dijadikan umat satu saja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah mengendaki, menguji kamu siapa yang paling bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Komplek tidak boleh, tafaruk tidak boleh, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan silakan. NU membuat sekolah yang bagus, Muhammadiyah membuat sekolah yang bagus, NU membuat pesantren yang bagus, Muhammadiyah pesantren bagus, PUI atau yang lain, Matlaul Anwar atau yang lain, silakan. Tapi tidak boleh tafaruk. Ilallahi marji'ukum jami'an, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Payunabiyukum bima kuntum fi tahtarifun, di sanalah baru diadili siapa yang paling benar. Oleh karena itu kita tidak boleh mengklaim benar, enggak boleh. Tidak boleh mengklaim paling benar. Namanya itu Charles Kimball mengatakan sumber dari konflik, terorisme maupun radikalisme itu ialah merasa benar sendiri, truth claim. Nah, kita enggak boleh merasa benar sendiri. Boleh merasa benar, kalau merasa benar boleh, tapi merasa benar sendiri enggak boleh. Tetapi penuh kasih sayang pada orang lain, ruhama bainu. Sudah toleransi tadi, kerjasama diperbolehkan dengan siapapun juga. Mungkin nanti NU dan Muhammadiyah atau dengan PUR Persis kita membangun sesuatu bersama lah sebagai bentuk sesama itu. Bahkan dengan non muslim juga kita tidak apa-apa melakukan kerja-kerja yang bagus, yang konstruktif. Dan yang kelima, dialog. Dan yang keempat tadi, fastabiqul khairat, seperti itu. Oleh karena itu, Pak Irfan, kalau kita mencermati Idole Muhammadiyah maupun langkah-langkah Muhammadiyah tersemi seperti itu. Kita membangun amal usaha itu tidak hanya di masyarakat Islam saja, tapi semua. Dan kita didikan kepada semua kader, janganlah bersikap sombong, jangan bersikap asa aing. Nah, mungkin kalau di Sunda itu lebih bagusnya. Kalau saya banyak pepatah Sunda yang baik itu. Kacai jadi selewi, kadarat jadi salba. Ada lagi yang sangat senang itu saya. Caina herang lauk nabena. Wah, itu. Dan itu sangat luar biasa. Kalau kita bisa menghayati pepatah Sunda saja bisa luar biasa. Itu. Untuk di daerah Jawa Barat. Maka ketika tadi Prof. Said Akil ke saya, padang radikalisme itu tumbuh di mana-mana ya, kok aneh ya. Itu radikalisme itu muncul karena memang ketidaktahuan secara jelas, secara besar, secara sempurna terhadap agama kita. Mereka terlalu narrow-minded dan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang lain, contohnya kemiskinan, terus juga tekanan politik, ketidakadilan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita mungkin dengan NU dan Muhammadiyah akan mengadakan kerjasama lah untuk moderasi bangsa ini ke depan. Insya Allah kalau kedua organisasi ini ditambah organisasi lain melakukan moderasi-moderasi seperti itu,
mengimplementasikan ideologinya ke dalam perilakunya dan kepada sikap-sikapnya ke depan akan menjadi lebih baik lagi Indonesia ke depan. Saya hanya sebagai sebuah pengantar saja, karena pemateri nanti oleh pengersa yang lebih tahu tentang hal segalanya. Terima kasih. Salam. Terima kasih Prof. Dadang. Ini menarik sekali. Jadi tadi ada sekitar 4 poin, ukhuwah, al-musawah, kesetaraan, keadilan, dilanjutkan dengan tadi pengakuan, ya i'tiraf, ya pengakuan, recognition, ya toleransi, kemudian ujungnya fastabiqul, kerjasama dan fastabiqul khairat. Oke. Nah, ini nanti akan lebih dieksplorasi lagi oleh Kiai Aqil. Ini saya membaca juga di catatan bahwa NU catatannya cukup panjang bagaimana responsif terhadap tantangan-tantangan ini tentang radikalisme. Misalnya di Muktamar 32 dianggap sebagai langkah awal statement dari NU untuk melakukan counter terhadap violent extremism dan radikalisme. Kemudian di Jombang lahir sebuah ini, kalau tadi di Muhammadiyah ada Islam berkemajuan, sebuah statementnya, kalau di NU tentang Islam Nusantara sebagai kontranarasi, ya kontranarasi. Kemudian dan wacana Islam Nusantara ini dari 2013 sampai 2019 sekitar 6 tahun lahir 31 buku yang itu semuanya menggelorakan tentang ini. Dan di dunia online saya di sini catatannya sekitar 117 media online oleh NU. Kebetulan saya bekerja sama juga dengan teman dengan Syafiq, ya kami sama-sama berjuang di online dan alhamdulillah di tahun ini ternyata ya NU online kemudian islami.co itu rankingnya mengalahkan yang dulu 2 tahun 3 tahun lalu kedudukannya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang keras, dakwah tuna dan lain-lain, saya tidak boleh menyebutkan ya. Jadi 3 tahun yang lalu yang di ranking 5 pertama di Alexa itu kelompok-kelompok yang agak-agak keras dan sekarang sudah digeser oleh laskar online NU, oleh teman-teman NU, 117 media online bekerja keras, jihad digital. Belum lagi gerakan-gerakan kultural seperti Gus Durian, White Foundation, di sini ada teman-teman, kami juga Peace Generation, teman-teman Muhammadiyah bekerja sama dengan Gus Durian di mana-mana, selalu aja di mana-mana ada Gus Durian, dan ini gerakan kultural yang mereka bekerja, gak tahu siapa yang ini, tapi mereka, saya yakin mereka bekerja betul-betul untuk membentuk wajah Islam Indonesia. Nah, kita pengen dengar langsung dari pupuhunya ya, dari Kiai Aqil. Kira-kira apa nih setelah rangkaian tadi ini banyak sekali yang dilakukan NU untuk mengkonter. Sekarang kira-kira sedang apa dan akan melakukan apa? Karena tantangan ini mungkin tidak akan pernah berhenti. Silakan tafadhol Ustaz Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Al-Mukarram, Akhil Aziz, Kiai Haji Profesor Dr. Dadang, a'azzahullah wa atala baqa'ah, yang saya hormati Bapak Haji Dr. Arifin Panigoro beserta Ibu sebagai orang tua kita yang kebetulan dipercaya menjadi anggota Watimpres. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Dr. Eman Suryaman, Ketua PBNU dan pengurus wilayah NU Jawa Barat. Begitu pula Ketua Pusdai Jabar, Kiai Haji Khalil Anam, dan moderator kita yang sangat moderat, Kang Irfan. Bapak-bapak ibu sekalian, ada guru besar, Profesor Ramadan, dan lain-lain. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal islam dinul ilmi wa thaqafah dinul adabi wal hadarah
dinut tamaddun wal insaniyah. Islam, Nabi Muhammad, Quran bukan hanya membawa misi teologi dan ritual ibadat saja, itu ya iya pasti, tapi juga Islam, Quran, Nabi Muhammad membawa risalah, misi al-ilmi wa thaqafah, peradaban dan ilmu pengetahuan, wal adabi wal hadarah, kemajuan dan kesejahteraan, wa tamaddun wal insaniyah, kemasyarakatan, civilized dan kemanusiaan, humanity. Itu Islam datang seperti itu. Maka Allah perintah kepada Nabi Muhammad agar membentuk sebuah organisasi besar namanya umat. Jangan kaget, di Quran tidak ada terminologi umat Islam, enggak ada itu. Coba baca Quran dari awal sampai akhir. Enggak ada penegasan secara eksplisit ummatan Islamiyah, enggak ada itu. Apalagi ummatan Arabiyah, umat Arab, enggak ada. Yang ada, yang kita temukan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad agar kamu membentuk sebuah umat, ummatan wasaton, umat yang berkualitas, keren, berperan, moderat. Litakunu syuhada 'alan nas, agar hadir di setiap lini sebagai berperan di tengah-tengah masyarakat, syuhudan dinian, peran agama, syuhudan thaqafiyan, adabiyan, hadariyan, istimaiyan, madaniyan, insaniyan, peran peradaban, peran budaya, peran kemasyarakatan, peran kemanusiaan. Di belakang ada, paling belakang tapi paling disenangi orang, syuhudan siasian, peran politik, belakang sendiri tapi Pak Irwan paling seneng ya, peran politik paling seneng ya, paling menggegerkan kita itu. Nah, kenapa Quran tidak secara eksplisit menyebut umat Islam? Karena Quran menekankan kepada peran, kualitas, capacity, bukan legal formal, bukan apa? Nombor, apa? Merek, bukan nama umat Islam. Kalau tidak berkualitas malah memalukan. Sudah kadung umat Islam tapi tidak berperan, tidak berkualitas, malah menyedihkan dan mengerikan. Oleh karena itu, ketika Nabi 13 tahun berjuang di Mekah hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang, itulah yang dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Kemudian Nabi pindah ke kota Yathrib, 480 km utara Mekah. Kota itu dibangun oleh seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh. Namanya Pak Yathrib. Maka kotanya dinamakan Yathrib. Ketika Nabi masuk kota Yathrib, mendapatkan masyarakat yang plural. Ada umat Islam pendatang, namanya Muhajirin. Ada umat Islam asli, pribumi, penduduk Yathrib, dua suku, Aus dan Khazraj, dipanggil Ansar. Ada non-Muslim, beragama Yahudi, tiga suku, Bani Qainuqa, kebanyakan perajin emas, Bani Quraidah, petani, penanam korma, dan Bani Nadir, pekerja. Pelarian dari Sinai ketika Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha wafat, Israel, Bani Israel bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, tiga suku ke kota Yathrib yang keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, melihat masyarakat yang plural majmuk itu, Nabi menetapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, wal-muslimuna min Yathrib,
wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim dari Quraisy, Muslim dari Yathrib, non Muslim, asalkan satu tujuan, satu visi misi, satu perjuangan, lahiqa bihim, tabi'ahum, jahada ma'hum, satu jihad, satu semangat juangnya lah. Innahum ummatun wahidah, sesungguhnya semua itu adalah satu umat, min duninas, di luar umat-umat yang lain. Itu artinya apa? Artinya 15 abad yang lalu Nabi mencoba dan berhasil membangun sebuah komunitas masyarakat atau umat yang tidak berdasarkan konstitusi agama dan tidak berdasarkan konstitusi suku, tapi kesamaan visi misi, kesamaan cita-cita, itu dasarnya. Maka Piagam Madinah, konstitusi yang sangat luar biasa, modern, keren, padahal 15 abad yang lalu belum ada PBB, belum ada Ernest Renan. Padahal masih ada Romawi yang masih seperti itulah, Nero kayak apa Nero itu, Spartacus nasibnya seperti apa, masih ada Persia yang apa, raja-rajanya sangat zalim, siapa itu, Azra, raja-raja Persia lah yang terkenal zalim. Nabi Muhammad sudah mencoba dan berhasil membentuk sebuah konstitusi modern. Bukan agama, bukan suku, tapi kesamaan cita-cita. Nah, dibuktikan, dicoba, benar enggak Nabi Muhammad seperti itu? Suatu ketika ada sahabat bertengkar apalah di pasar, barangkali lahan parkir apa lapak lagi gitu. Lupa para yang sahabat ini nempeleng orang Yahudi mati. Enggak niat membunuh, tapi rupanya pakai akik kapal yang dipakai. Akil gosol ya, dari Sulawesi Tengah tuh ya, yang hebat tuh, mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement sangat keras, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, tidak di hari kiamat nanti akan berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Itu proteksi dari Nabi Muhammad kepada seluruh penduduk Madinah, tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa. Satu lagi ada cerita seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji, pakai sad ya, Hasin, kalau pakai sin Husain, kalau sad Hasin. Punya anak gak mau masuk Islam, lama-lama habis sabarnya, ngancam, kalau kamu tetap tidak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah ngancam membunuh anaknya, menteror anaknya karena agama, turun ayat Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Dibalik juga boleh, maknanya bukan Qurannya, Quran gak boleh dirubah-rubah, maknanya bisa dibalik, la dina fi ikroh, tidak ada agama dalam kekerasan. Tidak ada kekerasan dalam agama artinya tidak boleh ada kekerasan di dalam agama. Barang siapa melakukan kekerasan itu sudah di luar agama. Ayah menteror anak langsung menyebabkan turun ayat itu, apalagi kalau bukan sanes ayah, sanes paman, bukan siapa-siapa, menteror, gak boleh. Lebih tegas lagi, Nabi setiap khutbah Jumat pasti menyampaikan, ini biasa khutib-khutib juga baca semua, tapi saya gak tahu paham gak artinya itu ya, wala udwana illa ala dhalimin, tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda budaya, apalagi beda 0102, apalagi itu nggak boleh itu. Satu yang boleh, yang harus kita anggap musuh, siapa? Zalimin, yang melanggar hukum, pelaku kriminal, korupsi, bos narkoba, bos pijet, nah itu yang LGBT, itu musuh kita bersama itu.
tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa. Ini Nabi Muhammad pesan seperti itu. Ayat Quran lebih tegas lagi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul 'abdan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka mencaci maki Allah. Bighairi 'ilm, percuma, enggak ada artinya. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Demikianlah saya jadikan setiap umat mempunyai peradaban yang mereka banggakan masing-masing, yang mereka bangga dengan peradabannya masing-masing. Itu ciptaan saya, kata Allah. Saya jadikan bagi setiap umat memiliki peradaban yang beda satu sama lain, dan mereka bangga dengan peradabannya masing-masing itu. Jadi kita tidak boleh mencaci maki orang atau kelompok lain hanya karena beda budaya, beda agama, apalagi beda pilihan. Tadi saya katakan beda pilihan partai, beda pilihan ormas, beda pilihan apa 0102 atau Gubernur Jawa Barat lah, gak boleh. Itu luar biasa. Nah, yang seperti inilah yang dinamakan ummatan wasaton. Tapi untuk menuju ke ummatan wasaton harus berbasic ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa intelektual, kalau gak cerdas, gak mungkin menjadi ummatan wasaton. Oleh karena itu, yang berjasa besar membangun peradaban Islam, membesarkan Islam adalah para ulama yang mencari kebenaran berdasarkan logika, berdasarkan logisma, ya, berdasarkan premis-premis untuk mencapai kebenaran. Contoh, ini contoh. Yang pertama kali menyempurnakan tulisan Arab, titik satu di bawah ba, titik satu di bawah ba, titik dua di atas ta, tiga ta, jim di tengah, ha non titik, kho, dan seterusnya. Itu yang pertama menggagas tulis titik itu, Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 59. Beliau wafat tahun 62. Orang pertama kali menciptakan, menggagas ilmu mustalahil hadis, agar mana hadis benar, mana tidak, mana setengah benar, setengah salah, mana hadis sahih, hasan, do'if, maqtu, muqatta, mauquf, mursal, mu'allal. Imam Syihabuddin Roma Hurmuzi, tahun 99 Hijriah. Yang pertama kali menggagas ilmu nahu, grammar Arab, Imam Sibawaih atau Amr bin Kumbur. Orang pertama kali menggagas ilmu kesusastraan Arab, balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan badi', itu Abu Amr, Amr bin Ubaid. Yang pertama kali menggagas ilmu tajwid, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, hurmah, itu Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224. Pertama kali menulis tafsir dengan sempurna awal sampai akhir 10 jilid, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Itu yang agama itu. Yang sekarang bukan ilmu agama. Seorang pertama kali yang menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi, dalam bukunya Al-Hawi. Sekarang naskah buku aslinya di Sorbonne di Prancis, tulisan tangan beliau, kitab Al-Hawi tentang penyakit cacar. Yang pertama kali menggambar peta bumi, Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menggagas alat musik organ, tadi organ, itu Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya bahasa Arab, Al-Musiq Al-Kubra, The Big of Music, karangan Al-Farabi. Tapi gak bisa baca, cuma koleksi saja. Yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menggagas matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161, murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Nah, teorinya namanya Al-Jabar. Yang pertama kali menggagas optik kacamata, Hasan ibn al-Haytham. Yang pertama kali menjabarkan peredaran darah dalam tubuh, Abdurrahman ibn Nafis. Yang pertama kali mencoba terbang, niru burung, Abbas bin Farnas. Terbang pertama sukses, kedua, ketiga, keempat terlalu lama, keasikan rupanya, keasikanlah nikmat rupanya terbang, jatuh, mati, itu Abbas bin Farnas, dan seterusnya. Jadi itulah mencapai ummatan wasaton harus dengan ilmu pengetahuan. Quran pun berfirman, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbitalahu qulubuhum. Coba, luar biasa Quran, luar biasa Kang Irfan. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu,
kebenaran al-haq harus dicapai dengan alladzina utul ilm, harus dengan ilmu pengetahuan. Kita ingin benar dalam segala hal, bertani, berbisnis, berpolitik, bermasyarakat, apa ajalah, beragama, harus berdasarkan ilmu pengetahuan kalau kita mau benar. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu mir rabbik. Tanpa ilmu kalau benar itu namanya kebetulan, kalau tanpa ilmu kok benar kebetulan. Tapi kalau ingin terus benar sebagai apa, teknik sipil atau apapun lah, semua harus dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka Islam agama terbuka di bidang ilmu pengetahuan. Contoh, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sakit, yang menyembuhkan dokter beragama Kristen Ortodok namanya Sergius. Punya anak namanya Yahya, Johannes namanya si anaknya dokter ini. Tidak mau dengan bapaknya hidup di istana, hidup di kota Ramallah di Palestina, membangun ya madrasah atau apalah tempat pendidikan, mengajarkan kategori ten, ilmu mantik logika. Yang ngaji siapa yang belajar? Orang Islam. Jadi orang Kristen, anaknya dokter Sergius namanya Yahya, ngajar anak-anak Islam, orang-orang Islam tentang muqaddimah filsafat, yaitu kategori ten, esensi, quality, quantity, place, time, posisi, relasi, to be, to have, aksi dan reaksi, itu kan kategori ten. Nah, kemudian ilmu mantik ya, jenis, fasal, now dan seterusnya. Itu guru pertamanya orang Kristen, muridnya orang Islam. Tapi nanti puncaknya filsafat Yunani disempurnakan oleh Ibnu Sina, nanti itu sih abad ketiga Hijriah, abad keempat Hijriah malah. Begitu terulang lagi ketika Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah, sakit perut, yang menyembuhkan dokter beragama Majusi Zoroaster namanya Jirjish bin Bakhtiyashuh. Setelah sukses menyembuhkan penyakitnya khalifah, dipercaya membangun rumah sakit. Jadi pertama kali ada rumah sakit di negara Islam bikinan orang Zoroaster, yang atas perintah Abu Ja'far Al-Mansur, bapaknya Harun Rashid. Rumah sakitnya dinamakan Bimaristan, itu namanya itu, di Baghdad. Itu yang bersifat ilmu, yang bersifat apa, fisik. Orang para sahabat menyebarkan Islam ke timur, masuk Persia. Orang Persia agamanya Zoroaster, menyembah api, apinya taruh di atas. Jadi ada bangunan tinggi 10-15 meter, di atas ada api, apinya disembah, perapian lah kalau kita. Oh, sahabat bingung, iya apa ini? Naon ieu teh? Di Mekah teh aya, di Madinah eueuh. Naon ieu teh? Setelah dilihat ada api, para sahabat mengatakan, hadhihi manaroh, ini adalah tempatnya api. Nar itu api, manaroh tempatnya api. Apa kata sahabat? Apinya dibuang, tapi bangunannya kita lestarikan untuk sebagai monumen di masjid. Jadi menara di masjid itu maknanya tempatnya api, walaupun api yang gak ada. Iya, dan itu dari agama Zoroaster. Dah, itu yang ke timur. Yang ke barat, menjumpai gereja, gedung-gedung mewah, rumah-rumah orang kaya, istana atau gedung pertemuan, pakainya kubah. Para sahabat apa, baru melihat tuh ada bangunan seperti itu. Ini pas pantas sesuai untuk masjid, karena kubah itu tanpa tiang, jadi soft atau baris sholatnya nggak putus kehalang tiang. Mari kita tiru. Jadi kubah dari gereja Romawi, menara dari Zoroaster Persia. Dikira dari Madinah. Nah, begitu pula. Nah, makanya itu kecerdasan, namanya kecerdasan dalam membangun umatan wasaton. Satu lagi, umat Islam itu harus apa? Tasamuh tadi, toleran. Itu toleransi tidak mungkin terwujud kalau tidak akhlakul karimah. Jadi wasatiyah harus cerdas, intelek, toleransi, berakhlak, berbudaya, berakhlakul karimah. Islam datang ke Nusantara ini dibawa oleh orang-orang sufi, bukan panglima perang. Pertama kali Islam datang kemari,
namanya Syekh Ahmad Subakir. Ahmad Subakir jumpa dengan Ratu Sima, Ratu Kalingga di Jepara. Bersahabatlah, berkenalan. Maka Ratu Sima mendapatkan masukan dari Ahmad Subakir tentang keadilan, bagaimana pemimpin yang adil. Konon katanya, percaya boleh enggak boleh ya, ini konon katanya, makhluk-makhluk jahat yang di Jawa ini dirantai kemudian dibuang ke Laut Selatan. Kecuali ada dua makhluk halus yang tidak jahat dan tidak mengganggu Islam tapi enggak masuk Islam. Namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Percaya boleh enggak apa-apa ini tuh ngajak. Kuburannya yang benar di Wajo, Sulawesi. Ini banyak kuburannya di Syekh Subakir, banyak yang benar di Wajo. Kedua, Syekh Riyasuddin Nishaburi, datang dari Sabur, Persia. Membawa ke Jawa, membawa kitab Al-Asror, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayabaya, Doho Kediri. Diterjemah bahasa Jawa. Syekh Riyasuddinnya meninggal dunia, malah itu terkenal dengan Ramalan Joyoboyo. Itu beraslinya Kitabul Asror, kitab rahasia. Jadi ramalan yang akan datang, akan berdiri itu sebenarnya aslinya kitab Arab itu. Iwan Syekh Riyasuddin telah diterjemahkan kepada, diajarkan kepada Raja Doho Kediri Jayabaya, terkenal dengan Ramalan Joyoboyo. Itu pertama. Kemudian tahun 1410 ada di Rengas Dengklok, Kerawang, ulama dari Cina namanya Hasanuddin. Suaranya enak baca Quran, maka disebut Syekh Kuro, dipanggil Syekh Kuro Qori lah. Nah, Raja Siliwangi, Raja Pajajaran, marah ada agama baru, berangkat ke Rengas Dengklok, saya bunuh. Itu apa itu agama baru ini? Sampai di sana Bu, ada muridnya sedang ngaji Quran, suaranya enak, lagunya merdu, kutilang, kuning tinggi langsing. Ini yang carinya sulit ini. Kalau sebaliknya banyak sebaliknya. Kalau yang kutilang sulit carinya. Kalau sebaliknya gampang itu. Raja Siliwangi yang tadi mau membunuh, klepek-klepek. Saya kawin saja, silakan, tapi Bapak harus masuk Islam. Oh, udah gampang masuk Islam. Syahadat. Ada mas kawinnya. Mau apa? Saya carilah. Tasbih mas kawinnya. Saya cari di pasar, enggak ada, entah aja di pasar. Di mana? Di Arab sana. Dan saya terbang ke sana. Sang sudah ngebet, sudah ngebet ya. Begitu keluar dari rumah pinggir laut, baca hong. Biasanya terbang biasanya, macet. Sekali lagi, hong, enggak terbang. Hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau kau mau terbang, bismillahirrahmanirrahim, hong. Betul dibaca itu, bismillahirrahmanirrahim, hong, terbang. Percaya boleh enggak apa-apa ini. Tidak lama pulang bawa tasbih, terjadilah pernikahan antara Raja Siliwangi, Raja Pajajaran dengan Subang Larang. Nanti akan, konon katanya Islamnya enggak serius, enggak tenanan, enggak apa, enggak sungguhan Islamnya. Tapi nanti punya anak, Syekh Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang, yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat, sampai-sampai seluruh Jawa Barat masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan tetap agamanya Sunda Wiwitan Karuhunan di Malimping dengan suku Badui. Dan kedua anaknya namanya Syekh Somadullah, yaitu Ki Kuusangkan Cirebon. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib namanya Abdullah Azmat Khan dari India, punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Alah, panjang dongeng kayak ini. Jadi Islamnya orang Jawa Barat bukan karena takbir. Takbir enggak ada. Takbir enggak ada itu. Islamnya karena Raja Siliwangi klepek-klepek melihat Subang Larang, udah. Dia karena perempuan cantik, udahlah. Islam Jawa Barat ini. Nah, begitu pula Jawa Timur. Raja Majapahit kelima, Brawijaya kelima, namanya Kertabumi. Punya istri 600 istrinya. Enggak apa-apa. Kalau padahal enggak boleh. Di antara istrinya muslimah dari Cina, namanya Su Banci atau Dewi Retno kata orang Jawa. Punya anak namanya Jin Bun, laki-laki. Nakal anaknya ini. Nakal, diusir dari istana, keluar dari istana, Mojokerto kan,
jalan ke timur masuk Ampel Denta Surabaya, jumpa dengan seorang ulama besar, Syekh Rahmatullah alias Sunan Ampel bin Ibrahim As-Samarqandi, yang mendarat di Kecamatan Palang Tuban dengan bawaan dua anak, Ali Murtado dan Rahmatullah. Masuk Islam si Jin Bun, namanya diganti Abdul Fattah. Belajar agama Islam 5 tahun, apal Quran. Permisi pada gurunya, "Syekh, saya anak raja, harus jadi raja." "Silakan saya doakan," kata Syekh Rahmatullah. Ringkas cerita ini, kalau enggak ringkas ini 2 tahun cerita begini, kira gampang apa? Berdirilah pertama kali kerajaan Islam di Pulau Jawa, Demak Bintoro. Rajanya Raden Abdul Fattah alias Jin Bun, putra Brawijaya V. Bapaknya kaget anak jadi raja Islam. WA ke anaknya satunya, yaitu Prabu Aryadilah di Palembang Sriwijaya. Dulu namanya bukan Palembang, namanya Kukang dulu, bahasa Cina itu. Kukang itu pelabuhan besar. "Nak, saudara kamu Jin Bun jadi raja Islam. Bagaimana pendapat kamu?" WA-nya di reply, "Ayahanda yang saya hormati, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah, tapi Fatahilah." Bapaknya kaget, "Ya anak jadi Islam semua. Anak orang Jawa berbondong-bondong ikut Demak meninggalkan Majapahit. Kenapa?" "Ingin dipanggil santri. Santri itu bersih, berbudi pekerti luhur, jujur, gak pernah bohong, janji tepat." Santri dulu tapi. Kalau gak masuk Islam, kalau gak ikut Demak, gak dipanggil santri. "Yang mau ikut Demak, ikut santri," katanya gitu. Luar biasa. Ada lagi, mohon maaf ini bahasa Jawa ya, mohon maaf. Hindu, keyakinannya manusia ada lima kasta. Brahma, Satria, Sudra, Varya, Waisa. Yang tiga ini, Sudra, Varya, Waisa, tidak boleh menggunakan kata ingsun, aku. Gak boleh. Yang boleh apa? Kaulo alit, jongos kecil. Aku raja, aku. Salaman gak boleh tangan, dengkul, lutut yang dicium. Orang kecil datang ke raja, sampai sekarang di Raja Jogja masih. Kalau rakyat kecil salaman dengan Hamengkubuwono tuh dengkulnya yang dicium, bukan tangan. Gak sopan kalau tangan, dengkul. Nah, para wali datang, para ulama datang ngajarin, nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun, usolli fardhadh dhuhri, niat sholat sopo ingsun. Gitu ya. Orang Jawa kaget, seumur-umur baru boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau gak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari gak bisa ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa masuk Islam karena ingin ngomong ingsun. Ada lagi. Kiai jalan-jalan, ada orang sesajen nasi sekepel di pojok rumah. Tanya, "Apa ini sesajen, Kiai?" "Untuk apa?" "Mengusir roh jahat, tuyul, dedemit, babi ngepet, supaya lari lah." Kata kiainya, "Potong kambing kamu itu, kamu kan kaya, potong kambing satu, masak beras 15 kilo lah. Jadi 30 piring, 30 daging, 30 lauk lah." "Kiai, udah beres, 30-40 piring dan 40 lauknya. Ditaruh pojok mana, di bawah pohon mana, di pintu gua mana, di gunung mana naruhnya ini?" "Bukan ditaruh pojok, ditaruh bawah pohon, di perempatan, bukan, dimakan oleh tetangga terus fakir miskin. Tapi sebelum makan kamu berdoa pada Allah. Minta apa? Minta kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu. Maka namanya bukan sesajen tapi..." Dengan demikian masyarakat Jawa simpati pada Islam. Sunan Kudus namanya Ja'far Sadiq ibn Uthman al-Hamadani melihat orang Hindu sangat hormat dengan sapi, walaupun sekarang sudah masuk Islam, masih sedih, masih gak tega melihat sapi disembelih itu, walaupun sudah masuk Islam. Maka keijtihadnya Sunan Kudus, korban tidak boleh pakai sapi untuk orang Kudus, Demak dan Pati sekitarnya. Diganti kerbau. Di Qur'annya entah ayah, kerbau teh.
korban itu kambing, unta, sapi. Tapi Sunan Kudus mengatakan korban itu kambing, kerbau. Sampai sekarang di Kudus, Bu, kalau Bapak kalau ibu ke Kudus, enggak ada soto sapi, yang ada soto kerbau. Silakan ke Kudus. Sampai sekarang. Ini menghormati perasaannya orang-orang yang baru masuk Islam, tadinya Hindu lah. Wah, banyak sekali kalau saya contohkan seperti ini, sangat banyak sekali. Beduk misalkan, ini beduk ini. Beduk. Tadinya kan ini alat goyang kerawang ini. Ini alat musik goyang kerawang ini tadinya ini. Oleh para kiai, beduk enggak dilarang, goyang kerawangnya yang dibuang, dipindah ke masjid. Malah untuk tanda masuk sholat. Ya Allah, inilah yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Islam yang harmonis dengan budaya. Bukan aliran baru, bukan mazhab baru. Ada yang salah paham, Pak. Orang Sumatera Barat, ketua ulama Sumatera Barat, Said Agil Murtad, ingin menjadikan Islam lepas dari akarnya. Sholat bahasa Indonesia. Lah, siapa yang ngomong kayak gitu, siapa? Sholatnya itu bahasa Indonesia, nanti sholatnya itu. Sama sekali gak ada itu. Islam Nusantara itu kita melanjutkan Islam yang telah dibangun oleh para wali Songo, harmonis dengan budaya. Bahkan budaya kita jadikan fondasinya agama. Budayanya lestari, agamanya kuat. Kecuali kalau budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Mabuk-mabukan atau free sex kita tolak. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita lestarikan. Banyak sekali Islam Nusantara itu. Apa? Contoh, bangunan masjid, setiap pusat-pusat pemerintahan, masjid, balai desa, balai kota, balai apa? Kabupaten, balai gubernur, dan madrasah. Ya Allah, luar biasa. Dan alun-alun. Itu persatuan antara, harmonis antara ulama di masjid, balai desa, pemerintahan, alun-alun, rakyat. Luar biasa itu. Silakan cari di Timur Tengah. Nggak ada itu. Nggak ada di Timur Tengah. Sini, masjid, ulama, balai kota, wali kota atau bupati, atau kantor bupati, atau kantor gubernur, tengahnya alun-alun, rakyat kumpul di situ. Luar biasa. Halal bihalal. Gak ada di Arab halal bihalal. Ada silaturahim, ada. Tapi seremonial halal bihalal dari istana sampai ke desa, hanya di Indonesia yang ada. Apalagi walimatul khitan. Khitan sunat kok diwali dirame-rame. Gak ada itu Timur Tengah itu. Masuk khitan dirame-rame, kata orang Arab itu. Kalau nikah ya, kalau khitan masih dirame-rame, itu di kita. Anak disunatin, dikeliling dulu satu ke desa-desa dulu, kemudian nanti yang nengok ngasih duit semua supaya membesarkan hatinya anak itu, hanya di Indonesia, di Nusantara itu. Itu yang saya maksud dengan kita lestarikan Islam Nusantara, Islam ramah, Islam santun, Islam beradab, Islam peradaban, bukan seperti di Arab. Arab sekarang sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Irak sudah belum selesai. Afghanistan 100% muslim, 97% sunni, 3% syiah, cuma 7 suku. Ya Allah. Taliban datang kantor saya. Diperintah oleh Pak Yusuf Kala. Saya mampir ke NU katanya. Taliban 13 orang. Ada yang namanya Bardar, pernah dipenjara Guantanamo sampai 11 tahun. Ada yang namanya siapa lagi, dari Pakistan sekian tahun. Saya bilang kalau Indonesia di kita sini, dulu waktu rapat BPUPKI tanggal 18 Agustus 45, Pancasila ketuhanan Maha Esa dengan kewajiban dan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang dari Indonesia Timur yang Kristen enggak setuju. Ini nanti jadi negara Islam ini kalau ada ini embel-embel 7 kata ini. Maka Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pulang ke Tebuireng, ke Jombang. Belum ada WA waktu itu, dia pulang. Lapor pada ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari, gini. Sebentar ya, nanti malam saya sholat. Sholat istikharah. Paginya, kata Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid, saya setuju, NU setuju. 7 kata piagam Jakarta dihilangkan. Asal ada Kementerian Agama. Sebagai manifestasi syariat. Walaupun enggak utuh. Nikah, talak, rujuk, haji, wakaf, zakat. Masih ada diatur negara lah. Yaitu Kementerian Agama. Maka pulang ke Jakarta, Wahid Hasyim setuju, 7 kata dibuang, dan ada Kementerian Agama. Cerita seperti itu, cerita asbabun nuzulnya. Artinya apa?
Artinya menurut NU atau menurut Hasyim Asy'ari, tanah air ini, Indonesia ini kuat dulu, bersatu dulu kuat. Di atas negara yang kuat itulah kita dakwah. Kalau negaranya enggak kuat mau dakwah di mana? Di atas angin. Jadi ukhuwah wathaniyah dulu kuat, baru kita bikin masjid kayak pusdai kayak Islamic Center, pesantren, madrasah, apa acara-acara agama di atas tanah air yang kuat, negara yang kuat. Hubbul wathon iman, nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Tahun 16 itu Hasyim Asy'ari mengatakan demikian. Di Arab tidak ada ulama mengatakan hubbul wathon iman. Jadi di Arab itu kalau ulama besar tidak nasionalis. Yang nasionalis Saddam Hussein, Hafidz Assad, Jamal Nasir, Al-Qaddafi, siapa lagi? Ja'far Umeri, Syadril bin Jadid, bin Bella. Nasionalis bukan aktivis Islam. Yang Islam, Yusuf Qardawi, Muhammad Ghazali, Said Qutb, ulama besar, tidak nasionalis. Di kita, ulama dan aktivis nasionalis, Hasyim Asy'ari, Muhammad Dahlan, Agus Salim, Kahar Muzakir, dan seterusnya. Itulah keberhasilan Founding Fathers kita dulu. Kita tinggal melanjutkan, membangun, memperkuat bagaimana Islam beradab, Islam berkemajuan, tapi tidak tercerabut dari akar Islam Nusantara yang telah jelas berhasil membangun peradaban Islam di masa lalu. Syukran wa dumtum. Wallahu taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih Kiai, sangat mind blowing ya. Oh, banyak sekali informasinya. Saya sampai mau nulis enggak keburu nih semuanya, tapi saya mencatat ini. Jadi Islam itu bukan cuma akidah sama syariah. Ternyata itu akidah syariah dua, tetapi Kiai tadi menyebutkan 6 hal yang lain yang kadang-kadang orang enggak, kadang-kadang luput ya. Ada al-ilm, ada as-saqafah, budaya, ada al-adab, ada al-hadarah, ada at-tamadun, dan al-insani. Ada 6 hal yang itu malah orang lupa gitu. Bahkan syariat sendiri kadang-kadang sering diasosiasikan pada sesuatu yang kaku, bahkan ada unsur-unsur kekerasan. Kata Kiai katanya la ikraha fiddin itu bukan hanya tidak ada paksaan dalam agama, bahkan tidak ada agama dalam kekerasan gitu. Saya menarik sekali, setiap saya melatih orang tua, saya suka melatih orang tua dan guru-guru, itu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu tidak ada hukuman, dan mereka selalu menolak. Enggak mungkin enggak ada hukuman, kalau enggak dihukum gimana dong? Gitu. Nah, misalnya katanya hadisnya, kalau anak-anak tidak mau sholat, usia 7 tahun sampai 10 tahun tidak mau sholat, ajari anakmu sholat di usia 7 tahun, jika sampai usia 10 tahun tidak sholat, maka pukullah satu kali. Pukulannya satu kali ya, ya. Kemudian teman saya punya jawaban yang menarik. Jadi ada seorang sepuh yang bertanya gitu, dia jawabnya begini, Pak, okay, anggap saja hadis itu sahih. Padahal hadis itu katanya ahad ya. Anggap saja hadis itu sahih. Kalau hadis itu sahih, maka dalam usia 7 tahun sampai 10 tahun, itu ada sekitar 3 tahun. Anggap saja setiap hari ada 5 kali sholat, kali 360 hari, maka 3 tahun itu sekitar 5.000 kali sholat. Kalau setiap mau sholat kita mau menasehati 5.000 kali, kira-kira 5.000 kali kita ngajak sholat, kira-kira anak akan sholat enggak? Seandainya kalau ternyata tidak sholat setelah 5.000 ajakan, maka kata Rasul pukul satu kali, katanya. Wah, si bapak itu langsung terbuka, begitu ya, katanya. Kita menafsirkan seolah-olah agama itu pengennya menghukum gitu, padahal perbandingan antara menghukum satu pukulan itu 5.000 kali persuasif gitu. Sampai si bapak tadi mendengar itu langsung meluk si teman saya itu, kamu sudah mengubah cara berpikir saya, sampai nangis dia. Nah, kadang-kadang kita memang selalu fokus pada syariah tadi ya, bahkan syariahnya yang tadi cenderung kekerasan, padahal ada 6 unsur yang lain. Iya, sesuatu yang itu. Oke, kalau ini ngobrolnya ini bakal panjang sekali, ini udah jam 10.15, ini gimana? Saya harus nanya dulu ini, saya ditugaskannya cuma sampai jam 10 nih. Gimana? Tanya jawab ya, tanya jawab ya. Oke, tanya jawab. Oke, tanya jawab. Ini kayaknya masih semangat nih. Masih ada 24 menit lagi. Oke, ada 20 menit. Oke, saya akan kasih kesempatan untuk yang nanya untuk bertanya di sini, dua dan ibu juga saya, tapi kita enggak kelihatan. Mungkin Kang Alga bisa lihat siapa. Boleh, yang angkat tangan di sebelah saya. Satu ya, Kang Irfan ya. Ah, di depan nih udah ada satu. Oke. Bapak yang baju hijau satu.
Yang semangat ini Bapak yang pakai kacamata di depan ini. Oh iya, iya itu ya, boleh. Boleh langsung diberikan ya? Ya. Oke, siap. Untuk Ibu dulu mungkin silakan boleh, ya. Disebutkan namanya ladies dan diperkenalkan ya. Ya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nina dari Majelis Taklim Talibatul Atifah. Ya, alhamdulillah saya dapat hadir di sini ya Pak. Di keadaan Indonesia yang insya Allah ingin menjadi sejahtera. Yang ingin saya tanyakan, apa di sini ada ketua Nahdlatul Ulama NU dan juga Muhammadiyah. Saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat NU atau Muhammadiyah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI? Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Pertanyaannya singkat, kasih, padat. Oke, okay, to the point. Akang yang di sana ya, yang pakai baju hijau dulu mungkin. Punten. Mangga Kang, diperkenalkan dari mana dan pertanyaannya, mangga. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Khairul Hidayat dari keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Yang mau saya tanyakan, wabil khusus pada Yai Said Aqil Nusyirat, bahwa Indonesia hari ini banyak sekali mengalami perpecahan seperti itu, Kiai. Seperti halnya saya sebagai anak muda gitu kan ya, yang melihat permasalahan bangsa ini ketika saya ngaji seperti itu kepada Yai Said Aqil dan para ulama-ulama yang berpendapat bahwa NKRI harga mati, yang berpendapat bahwa kesatuan negara Republik Indonesia itu harga mati. Tetapi ketika kita mau berpikiran seperti itu, ternyata lingkungan kita itu udah terkontaminasi bahwa oh yang kamu pikirkan itu pasti dari kubu ini ya, kamu pasti pro terhadap ini ya. Itu membuat saya khususnya itu berpikir bahwa apakah sudah separah ini bangsa kita. Nah terus yang saya tanyakan adalah bagaimana cara kita supaya bisa membuat kondisi atau lingkungan teman-teman kita itu senantiasa tidak berpikir bahwa kubu mana sih sebenarnya, kamu kubu mana, ya saya kubu mana, tetapi lebih berpikir bahwa ayo dong kita memikirkan Indonesia ke depan itu harus lebih baik seperti itu. Mohon nasihatnya Kiai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah summa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hatur, Kang. Ya. Satu lagi ya, Kang Irfan. Yang depan ya. Oh iya, siap. Ya, ya. Benar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainal Arifin, mewakili dari Matlaul Anwar Kota Bandung. Saya to the point saja untuk Bapak Profesor dan Bapak Kiai Haji Aki Siroj. Kira-kira tantangan apa yang mampu untuk dihadapi dan tantangan apa yang tidak mampu untuk dihadapi dalam membesarkan organisasi yang sekarang ini sangat mempunyai peran aktif dalam pendidikan ataupun hal lainnya. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Siap. Yang pertama tentang bagaimana kiat NU dan Muhammadiyah dalam menjalin ukhuwah, kemudian menjaga kesatuan ini, kesatuan Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua juga, walaupun ini untuk Kiai Aqil, mungkin ini bisa dijawab juga oleh Prof. Dadang, tentang ini ada kubu-kubuan ya, ini ya, kubu-kubuan ini gimana, kemudian ada stigma kalau kita punya ini, di stigma oh, kamu pasti kubu itu gitu. Oke, mungkin mulai dari Prof. Dadang boleh ya. Terima kasih. Ya, yang pertama saya menyetujui apa yang dikemukakan oleh Pak Kiai tadi berkenan dengan dua pilar yang harus kita perhatikan untuk supaya umat Islam ini menjadi umatan wasatan itu. Pertama dari sisi keilmuan, dan ini menjadi rendah ya, keilmuan di kalangan kaum muslim itu membaca saja rendah.
rata-rata kita membaca itu hanya 27 lembar per tahun. Nah, jadi bangsa Indonesia termasuk kaum musliminnya hanya 0,01% yang suka membaca. Saya jadi tidak mengerti gimana ini bisa pengetahuan berkembang dan akan terbentuk wasatun itu seperti apa kalau memang pengetahuannya rendah. Itu menentukan kalau pengetahuan tinggi seperti Pak Profesor Pak Kiai ini, ketika pengetahuan tinggi itu makin lama makin tawadu orang itu. Makin apa ya, dia mengerti tentang universal etik. Allah itu. Jadi kita punya etika universal. Etika universal itu etika rahmatan lil alamin. Seperti Kanjeng Nabi menyuapi laki-laki Yahudi tua yang buta yang suka mencaci Nabi. Bayangkan aja. Itu etika rahmatan lil alamin, dan itu hanya akan terjadi pada orang yang punya kedewasaan dalam berpikir, dalam kecerdasan, kata Pak Kiai itu. Saya kira ini perlu diperhatikan oleh kita ya, oleh kaum muslimin. Ilmu itu harus dikejar. Mungkin bapak-bapak dua ormas ini memang fokusnya pada pengembangan ilmu, terus terang saja. Tapi itu belum menjadi sesuatu yang bangsa ini menjadi kegemaran pada ilmu itu, pada sains itu sangat rendah, terus sangat rendah. Ilmu itu dikuasai. Saya ketika jalan-jalan ke Australia dengan Pak Irfan Amali itu banyak yang sekolah itu kalau dari kaum muslim itu ya social science terus atau humaniora, tapi dari kalangan orang lain ekonomi, teknologi. Jadi kembali ke sini itu mereka yang menguasai dunia itu. Nah, ini juga harus dari pemikiran kita bersama berkenan dengan itu. Yang kedua di bidang akhlak, saya setuju. Akhlak itu menentukan. Yang paling mengkhawatirkan di bangsa ini akhlak. Kalau akidah lah saya sudah kata Rasul juga, setan itu sudah tidak lagi mempan menggoda orang Islam, sudah akidahnya itu sudah kuat. Ibadahnya luar biasa, Pak. Itu sekarang tuh yang umroh itu jutaan orang. Haji itu sampai 12 tahun. Itu berarti ibadahnya luar biasa. 30 tahun ya. Tetapi yang paling mengkhawatirkan akhlak itu, terutama kejujuran. Nabi mengatakan alaikum bisidqi baina sidqi yahdi ilal bir, albil yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur. Itu enggak, kejujuran itu hilang. Terus saja. Mungkin ini perlu diperhatikan betul ini, tingkat kejujuran itu. Karena kata Nabi, kalau enggak salah Said Sabiq yang mengatakan tidak akan menyatu antara kejujuran antara iman dengan kebohongan, nggak bisa nyatu. Suatu hari Nabi didatangi, mohon maaf Pak Kiai ini saya nggak tahu Arabnya. Suatu hari Nabi didatangi oleh para sahabat, ya Rasulullah mungkinkah orang Islam itu penakut? Mungkin. Tidak semua orang Islam itu berani. Mungkinkah orang Islam itu koret, kalau orang Sunda itu kikir? Mungkin, tidak semua orang. Tapi ketika ditanya mungkinkah orang Islam itu berbohong, wah Rasulullah marah. Tidak mungkin orang Islam terbohong, karena orang beriman itu tidak mungkin berdusta, karena itu dilarang oleh agama. Nah, ini kejujuran seperti ini juga susah sekarang itu, tingkat kejujuran kita rendah. Negara-negara yang maju itu seperti Finlandia, Swedia, Selandia Baru itu, kenapa mereka maju? Karena jujur. Jujur dalam segala, termasuk rakyat-rakyat kecil itu jujur semua. Sehingga ketika kita kalau jalan-jalan ke Selandia Baru, hotel pun tidak dikunci, nggak apa-apa. Karena memang sana aman dan jujur seperti itu. Nah, inilah yang tidak dimiliki. Saya setuju dengan untuk mencapai kemajuan Indonesia, kerukunan hidup beragama manusia, tasamuh muncul dua itu, yaitu pertama ilmu, yang kedua akhlakul karimah yang harus dibangun. Dua ini kalau di ada di kita atau di masyarakat kita, insya Allah dalam waktu yang cepat kita akan bisa maju dan bergerak ke arah yang lebih baik. Itu mungkin Pak Irfan. Terima kasih. Ya, jadi orang Indonesia ini membacanya berapa lembar tadi? 27 lembar per tahun ya. Rata-rata ya. Saya pernah ikut festival membaca di Edinburgh. Edinburgh itu pusat tempat lahirnya J.K. Rowling yang bikin Harry Potter ya. Itu anak-anak SD itu bukunya segini ya. Kemudian ketemu sama penulis itu, wah semangat sekali. Jadi mereka bawa buku itu
tebal-tebal gitu. Itu dalam dibacanya biasanya dalam seminggu, dalam seminggu. Sementara kita 27 halaman setahun ya. Saya coba mau bikin survei nih. Saya selalu bikin survei kalau ngomongin tentang membaca karena saya orang penulis. Sini di sini coba angkat tangan siapa yang dalam minggu ini menamatkan satu buku. Angkat tangannya. Tidak termasuk buku tabungan? Ada tidak, mungkin seminggu ini oh enggak ada. Saya ini seminggu. Satu bulan terakhir ini menamatkan satu buku. Ya. Satu bulan terakhir, satu, dua, tiga, empat, Kang. Empat orang dari berapa ratus orang ini? Dari 700.245.90. Berarti nol, betul, survei ya. Prof. Betul. Dadak 0,01% ya. Itu satu bulan terakhir, yang enam bulan terakhir menamatkan buku. Jumlahnya coba berapa? Satu, dua, itu teteh yang di atas pohon dihitung jangan, buat saya. Cuma ya. dua orang 6 bulan ya. Terakhir yang satu tahun terakhir ini surveinya. Jadi kalau ya, tadi Prof. Kiai Agil bicara tentang sejarah pasti baca bukunya. Wah, saya Kiai dulu, saya Pak Miskun, dia itu baca buku, semua koran dibaca, semua buku dibaca, kitab-kitab dibaca, mau yang Sunni mau yang Syiah. Dulu diajarin juga tafsir Al-Mizan. Kalau sekarang baca Al-Mizan di saat ngasih, padahal dulu biasa aja gitu. Bahkan katanya, kata senior-senior saya, Kiai saya itu tahu berapa harga celana dalamnya Madonna. Karena dia tahu baca segala hal gitu. Sampai segitunya gitu. Tapi sekarang ini yang baca mana ya? Ya makanya katanya di Al-Qur'an itu perintah untuk berjilbab itu hanya di dua surat katanya. Tapi perintah membaca dan itu di berulang-ulang. Oke. Nah, ini jadi sebelum adab sama ilmu itu beriringan. Jadi ya kita mungkin ada yang kurang di situ ya. Ilmu as-saqofah. Kemudian pertanyaan untuk Kiai Agil. Tadi pertanyaan ada tiga-tiganya untuk ya. Pertama, apa tips NU dan MNU dalam menjaga persatuan ini? Kemudian tentang kubu-kubuan, dan tadi yang terakhir dari Pak Zainal adalah, waduh saya nulisnya lupa ini. Pak Kiai tadi ingat ini. Sorry, ini apa ya? Mampu? Oh iya ya, mampu tidak mampu. Begitu ya? Boleh diulang mungkin lupa, Pak. Saya sorry aduh. Punten. Terlalu semangat tadi atau Pak Kiai mungkin bisa menangkap ya? Punten, ya, Pak. Oke. Okay. Diulang aja pertanyaannya atau gimana? Sedikit aja biar memperjelas. Tidak ini usah tulisan saya enggak jelas ini, Pak. Sedikit aja, Pak. Klunya. Pertanyaannya, tantangan apa yang terberat? Oh iya, yang iya, mampu iya, iya. Dan tidak yang mampu. Yang kira-kira mampu dan tidak mampu aja dihadapi di masa depan. Terima kasih, Pak. Tapi insya Allah kayaknya mampu semua deh. Silakan, Pak Kiai. Terima kasih. Ketika kita berbicara, marilah kita jaga keutuhan NKRI. Itu yang paling penting, di samping kita jaga geografisnya, jangan sampai dicaplok oleh siapapun. Lagi sekarang lagi ribut-ribut di Natuna. Yang paling penting lagi, menjaga keselamatan budayanya, jati dirinya, kepribadiannya, karakternya. Jadi, mohon maaf ini. Saya, Pak Quraisy Shihab, Gus Dur, Kiai Musa Bisri, Kiai Agil Munawar, Said Agil Munawar, belajar di Arab. Saya 14 tahun, 13 tahun setengah sih, pulang bawa cucu, bawa anak 4 saya pulang itu, S1 sampai S3. Agil Munawar juga sama, Pak Quraisy Shihab 15 tahun. Tapi yang saya bawa pulang, entah banyak entah sedikit lah, ilmu. Tidak budayanya. Saya tidak bawa budaya Arab, padahal saya di Arab 13 tahun setengah. Kenapa? Karena budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya Arab. Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya mas, kang, bang, kak, namanya doang. Apa kita pantas di sini? Enggak pantas. Lewat depan orang tua sedikitnya agak merunduk. Enggak ada. Ya silakan itu di Arab, tapi jangan dibawa ke Bandung. Ada orang sholat lalu lalang di depannya tanpa sungkan, tanpa ragu-ragu, tenang aja lewat di depan orang sholat. Bahkan ketika lagi sujud dilangkai kepala, biasa itu. Ayo di Bandung berani gak orang kayak gitu? Bukan takut ditangkap polisi, bukan. Hati gak sampai hati itu.
melewat depan orang sholat atau melangkai kepalanya orang lagi sholat, sujud. Gak sampai hati ini, walaupun orang itu orang nakal lah katakan. Itu Buddha sudah bagus. Menyampaikan sesuatu pakai tangan kanan. Itu kita itu. Di Arab itu biasa, hatta ulamanya lah. Mohon maaf, hatta ulamanya menyampaikan sesuatu pakai tangan kiri itu biasa. Gak menjadi jelek, gak. Coba di kita di Bandung praktekkan itu. Ibu nyampaikan kepada saya, kepada Padang pakai tangan kiri. Jelek sekali itu. Itu yang harus kita bangga. Dan banyak hal lagi, contohnya sangat banyak sekali. Jadi, kita cari ilmu ke Arab, pulang jangan bawa budaya. Begitu pulang cari ilmu ke Eropa, Amerika, Australia atau mana. Mentang-mentang dokter dari Amerika pulang ke sana kemari nenteng bir sambil ciuman di alun-alun sana di depan Masjid Agung. Ini Bandung, Bung. Bukan Eropa, bukan Amerika. Ilmunya aja yang dibawa dari Amerika, dari Australia, dari Eropa. Ilmunya, teknologinya, sains saja. Jangan budayanya. Paham gitu ya? Itu dalam rangka menjaga keutuhan budaya Indonesia, budaya kita, jati diri kita. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah umat adalah budayanya. Begitu budayanya hancur, habislah martabat umat tersebut. Ini kata Ahmad Syauqi Bik, syairnya seorang penyair dari Mesir. Nah, apa tantangan yang paling berat? Terus terang saja, ringkasnya yang paling pokok adalah kemajuan medsos ini. Kemajuan AI yang sangat luar biasa ini. Ini yang paling berat tantangan ke depan ini. Kita saja kerepotan, apalagi cucu kita, wallahu alam. Semua ada di iPhone nih. Dulu saya mau nonton bioskop 20 km dulu dari Kempek ke Cirebon. Itu pun sembunyi-sembunyi takut tahuan orang tua. Sekarang bioskopnya di kantong kita. Kita dulu mau kirim uang cari ATM dari mBanking, gampang. Kita mau kirim surat ke kantor pos, sekarang lewat WA, lewat Facebook dan sebagainya. Jadi dengan mudahnya teknologi ini, mudah pula dijadikan alat untuk adu domba, fitnah, hoax. Dan yang heran, Al-Quran sudah wanti-wanti warning 15 abad yang lalu. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utullim ba'da dhalika zanim. Jangan kamu ikuti orang kesana kemari bawa berita bohong. Jangan kamu terpengaruh orang kesana kemari adu domba, mengumpat, menjelek-jelekkan orang lain. Manna'in lil khairi, mencegah kebaikan. Mu'tadin, menimbulkan permusuhan. Athim, terjerumus pada dosa besar. Ya heran, Quran sudah wanti-wanti. Sudah warning. Barangkali zaman waktu Quran turun, zaman Nabi Muhammad, ada barangkali sahabat yang tukang gunjing, adu domba, tukang fitnah, ada barangkali turun ayat itu. Tapi kalau sekarang bukan ada. Kalau sekarang bukan ada, bukan? Sekarang bukan ada. Malah dijadikan alat yang sangat strategis. Cara untuk mencapai kemenangan, cara untuk menjatuhkan lawan, dengan cara hoax, fitnah, adu domba, ujian kebencian. Itu kalau kita biarkan dan anak kita terpengaruh itu, entah akan jadi apa masa depan bangsa ini. Kita saja luar biasa. Kita saja terpengaruh sudah sangat luar biasa. Bangun tidur, belum sarapan, lihat HP dulu. Mau silaturahim, begitu ketemu, ngobrolnya cuma 2 menit. Lainnya masing-masing sibuk buka WA semua. Merusak hablum minan nas. Menghancurkan hablum minan nas dengan tidak terasa. Nah, itulah tantangan paling berat sebenarnya ke depan. Saya ngeri sebenarnya, ngeri. Coba kalau kita lihat di mall atau di mana, semua anak muda sibuk dengan iPhone. Ini mau jadi apa ini? Mau jadi apa anak-anak ini ya? Ya termasuk anak saya, termasuk cucu saya lah. Ya untung cucu saya ada yang bisa dibanggakan, bukan saya sombong. Saya punya cucu sekolah SMA 1 tahun, 1,5 tahun. Saya punya cucu. Saya punya anak 4 yang satu doktor psikologi Islam, disertasinya mengkritik ilmu jiwanya Abraham Maslow dengan Imam Ghazali. Dari komparasi, Imam Ghazali lebih unggul daripada Abraham Maslow. Itu bisa kita banggakan dikit. Tapi kalau yang lainnya kemudian main iPhone terus, itu mau jadi apa itu? Jadi apa itu? Kehilangan jati diri, kepribadian, moral, hancur semuanya itu. Oleh karena itu, tadi saya katakan, ini bedanya, bahasa Arab ini. Thaqafah
itu artinya kemajuan di bidang scientific, culture, budaya, religi, humanity. Bangsa yang maju budayanya, maju akhlaknya, namanya mutakof. Hadarah, welfare, sejahtera, cukup kaya lah, cukup sejahtera, itu mutahaddir. Bangsa yang maju ekonominya, mutahaddir. Bangsa yang maju ilmu budayanya, mutakof. Dua-duanya maju, mutamaddin, madinah, madani. Paham bu? Jadi Nabi Muhammad membangun negara, namanya negara Madinah. Apa? Yang maju budayanya, akhlaknya, agamanya, takwanya, dan maju ekonominya, maju teknologinya. Itu namanya Madinah Mutamaddin. Nah, sekarang kalau ilmu budayanya enggak maju, ilmu enggak maju, akhlak tidak maju, merosot, ilmunya juga tidak, kesejahteraan juga tidak, sudah miskin, tidak beriman lagi, kelakuannya kurang ajar lagi, miskin. Namanya ghairu mutaqaf, ghairu mutahaddir, namanya apa? Jahiliyah. Jadi jahiliyah itu adalah oposan dari mutamaddin. Sempurna ilmu agama budayanya dan sejahtera, mutamaddin. Agamanya maju tapi miskin, mutaqaf, ghairu mutahaddir. Kaya tapi agamanya budayanya kurang, mutahaddir, ghairu mutaqaf. Tidak agama, tidak materi, jahiliyah. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, dengan pusda ini mudah-mudahan menjadi sentral pertemuan upaya. Ini aja udah luar biasa nih Pak, luar biasa nih. NU Muhammadiyah Persis, luar biasa ketemu ini, udah luar biasa. Ternyata kita ini bukan apa, cuma social grouping saja, kelompok sosial saja. Ada di antara banyak orang yang tidak senang ketika agama diorganisir, tidak senang organisasi agama, banyak ini. Malah masuk istana malah. Nah, kenapa? Karena alasannya agama kalau diorganisir mudah konflik. Barangkali ada benarnya. Tapi itu pendapat yang seperti itu lupa sejarah, history. Kenapa? Karena lahirnya bangsa Indonesia ini dari ormas-ormas sebelum Sumpah Pemuda sebagai manifesto politik, sebelum proklamasi sudah ada NU Muhammadiyah, Perti, Wasliyah, Persis. Perti tahun berapa? Persis tahun berapa? Sebelum merdeka lah ya. Merdeka, Al-Isyad, Piti, Patra Anwar. Sebelum NKRI sudah ada kelompok-kelompok sosial keagamaan seperti itu. Oleh karena itu agama masih sangat penting, organisasi agama masih sangat penting untuk perkat membangun kekuatan bangsa Indonesia ini. Di Arab, negara Arab tidak ada ormas, yang ada partai politik dan suku. Apa yang terjadi kita lihat, tidak ada ormas besar yang bisa merekatkan antar mereka. Kalau kita alhamdulillah, anak NU yang di DPR atau yang jadi bupati salah, saya jewer. Saya yang salah, kiai pesantren jewer saya. Kiai pesantrennya ada dua, ada kiai muda, kiai tua. Kiai muda salah, kiai tua yang jewer. Alhamdulillah kalau di NU itu rentetan gerbongnya lumayan. Yang di politik salah, NU yang jewer. NU salah, kiai pesantren jewer. Kiai pesantren muda salah, kiai tua jewer. Jadi alhamdulillah, gerbongnya itu lumayan, rentetannya bagus sekali. Coba kalau ketua umum partai PDIP salah, siapa yang berani negor? Ketua umum partai Demokrat salah, siapa yang berani negor? Alhamdulillah. Terima kasih, syukran, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kelihatannya sangat berkah, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Dan kita makin optimis dengan adanya NU dan Muhammadiyah, dua organisasi besar yang itu tidak akan kita temui di Timur Tengah. Jadi sebuah organisasi yang bukan basis suku tetapi basis visi ya, seperti masyarakat Madinah. Nah, tetapi sebetulnya ada beberapa tantangan yang tidak bisa membuat kita leha-leha. Beberapa survei terakhir menunjukkan bahwa anak-anak muda di baik di Muhammadiyah maupun NU banyak yang tidak mengikuti orang tuanya ya, untuk jadi ada tingkat afiliasi anak-anak muda yang semakin rendah pada ormas-ormas besar ini. Nah,
kalau di Muhammadiyah mungkin anak-anaknya enggak lagi ke IPM gitu ya, kemudian dari ini enggak lagi ke IPNU misalnya, itu jadi tantangan. Sehingga Muhammadiyah dan NU ini harus menjadi lebih milenial, lebih muda, dan sekarang sudah kelihatan bagaimana gerak Muhammadiyah dan NU untuk menampilkan wajah yang lebih milenial. Tentu saja juga bekerja sama dengan banyak komunitas-komunitas seperti komunitas musisi mengaji. Tepuk tangan buat komunitas musisi mengaji. Ini sangat strategis di Bandung ini. Jadi Komuji ini adalah salah satu wadah yang merangkul anak-anak yang hijrah, yang dari musik, yang kadang-kadang tadi karena ilmunya baru sedikit jadi ngajinya mungkin salah. Nah, sama Kang Egi dan Kang Alga ini, walaupun tampilannya ini agak pang gitu, tapi hatinya sangat tasawuf ini mereka ikut. Jadi waliullah ya. Ya, waliullah Alga betul? Astagfirullah. Ya, jadi ini anak-anak inilah Komuji ini yang merangkul gitu, dan Muhammadiyah itu harus merangkul mereka juga. Ini bisa itu. Kemudian, nah dengan begitu mudah-mudahan Indonesia ini bukan hanya mutahadir, bukan hanya musaqqaf, tapi dua-duanya, yaitu menjadi mutamaddun ya, mutamaddun. Jadi madaniyah inilah yang akan kita sasar ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara yang bukan hanya sejahtera secara ekonomi, bukan hanya maju secara budaya dan ilmu pengetahuan, tapi juga dua-duanya, yaitu menjadi tamadun tadi. Kita beri aplaus lagi, tepuk tangan buat dua kiai ini. Terima kasih ilmunya, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih, mohon maaf jika dalam membawakan acara ini ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada dua profesor kita, dan tentu saja kepada moderator yang sangat juara, Kang Irfan Amali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Sampai speechless kita ya Kang di bawah. Iya beneran. Ini baru tahu ternyata. Dulu kan sempat tren ya, masyarakat madani, yeah, civil society, bla bla bla. Baru artinya. Saya,